dari segi pengurusan keuangan, macam kita ukur keberkesanan macam bila kita nak mengenai perubahan, macam nak ukur keberkesanan dia senang je, sebab bila kita dengar keuangan dia semua fakta aja, dia tidak emosi kan. Kalau macam deal dengan pembersihan jiwa mungkin susah nak ukur kan, macam mana saya punya tahap baik tak ada kan. Tapi keuangan ada, dia senang nak ukur. So kalau dulu you tengok bank book you asyik tak lebih daripada 3 digit je kan, 200, kok ya 500, susut balik kan. Macam carta pula you punya account balance kan. So sekarang you nak tengok susut carta you biar menaik, 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 menaik. So it's something very factual, mudah sangat. So kalau dulu account you tak pernah ada tambahan, sekarang pastikan ada tambahan. Kalau dulu you punya hutang setiap tahun bertambah, especially Ramadan. Sebab orang kita suka sangat tukar kereta masa bulan raya. Bulan raya masing-masing nak bergaya dengan kereta baru. Itulah kita punya masalah kita sekarang. So kalau kita boleh kekang nafsu nak tukar kereta tu, cik abang-cik abang yang menonton ya, isteri-isteri yang akan digoda oleh suami anda untuk tukar kereta tu, jangan ikut cakap suami masa time tu, bab ni lah, bab tukar kereta ni tak yalah. Sebab kereta yang you ada tu cukup lah. Sebab ada ramai-ramai rentetan ya, di mana salesman akan menawarkan hebat ya, zero down payment, 3 months free, tak payah ansuran. Ini semua gimmick-gimmick mereka. Sebab bila you ambil saja kereta mereka, you tak bayar 3 bulan, best saja kan. Ramadan tak bayar, apa, Syawal tak bayar, lepas tu 2 bulan lepas Syawal tak bayar. And then bulan ketiga tetap dia akan kenakan. Dan banyak case di mana mereka ambil kereta baru, lepas 3 bulan kena tarik kereta. So apa yang satisfaction yang you dapat? You dapat orang-orang kampung cakap, wih hebat dia ni, asyik tukar kereta, mesti sukses gila ya. Tapi sebenarnya itu bukan ukuran sukses ya. Kalau kita balik pada fitrah bulan Ramadan, sebenarnya harta ni semua bukan milik kita. Kalau kita sedar dan didik di jiwa kita, harta ni milik Allah. Dan sebenarnya kita diukur berapa banyak harta kita beri, bukan berapa banyak kita tumpuk-tumpuk-tumpuk untuk diri kita. Okey, sekiranya anda mahu mengubah tahap kewangan anda kepada tahap yang lebih mantap, insya-Allah kita akan berkongsi banyak tip dalam seminar transformasi Ramadan pada 7 dan 8 hari bulan Julai di Universiti Malaya. Temui saya.